Filipina merancang mengambil tindakan undang-undang terhadap China setelah menuduh Beijing memusnahkan terumbu karang di zon ekonomi eksklusif Manila di Laut China Selatan. Manila sedang menilai berapa teruk kerosakan terumbu itu dan menimbangkan kemungkinan memfailkan kes kedua di Mahkamah Tetap Timbang Tara di The Hague. China bagaimanapun menafikan dakwaan Filipina sebagai cereka dan percubaan untuk mencipta drama politik. Filipina mengeluarkan amaran kesihatan sedang gunung berapi Taal memuntahkan asap ke ibu kota Manila. Sebagai langkah keselamatan, sekolah-sekolah di puluhan bandar ditutup sementara waktu. Para penduduk di kawasan berdekatan pula dinasihati supaya jangan keluar rumah. Amaran gunung berapi kini berada pada tahap 1 daripada skala 5 peringkat. Ini bermaksud terdapat peningkatan kecil dalam gempa bumi gunung berapi dan aktiviti wap atau gas. Anak beruang panda gergasi pertama Singapura, Lele, akan dihantar pulang ke China pada separuh kedua Disember ini. 20 November adalah hari terakhir para pengunjung boleh melihatnya di River Wandes. Pemindahannya ke China merupakan sebagian usaha pemuliharaan spesies beruang gergasi. Selepas majlis perpisahannya, Lele akan menjalani kuarantin serta pemeriksaan kesihatan. Ibu bapa Lele, iaitu Kai Kai dan Chia Chia pula akan kekal di Singapura sehingga 2027.